تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, "Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha huwar razzaq." Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rizki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.